Kerja, kerja, kerja. Itulah moto oleh seseorang yang kerja. Kalau kita tuh kerja tuh mau ngapain? Kita punya hutang. Kerja fungsinya apa? Bayar hutang. Kalau nambah hutang itu kerja nggak? Nggak, dikerjain. Oke, selesai kita ngejokesnya ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang kocak banget. Bukan kocak. Gue mau menyampaikan informasi yang breaking news banget ya. Itu tentang Overlord mendapatkan season keempat dan juga mendapatkan movie. Hey, dapat double kimochi gitu kan. Jadi ini anime bakal dapat season keempat ya. Dan dapat movie juga gitu. Kayaknya sih bakal ngelanjutin dari novelnya. Dan gue harap sih gak banyak yang di skip lagi gitu ya. Soalnya kalau misalnya totalitas itu ngadaptasi dari novel, ini keren banget sih Overlord ini nantinya animenya. Dan kayaknya sih untuk movie-nya sendiri menurut gue tuh bakal diambil dari jilid sebelumnya, sebelum di animenya yang mungkin ke skip-skip tersebut. Dan semoga bisa diadaptasi juga sih. Gue berharap jadi OVA atau apa gak masalah. Yang penting diadaptasi juga yang seru-seru dari novelnya itu. Jadi di sini gue berharap aja tentang season 4-nya yang bakal semakin seru. Di sini gue gak dapat informasi apakah Madhouse masih menjadi studio yang menghandle-nya anime, ataukah nanti pindah studio atau gimana. Kan bisa aja kemungkinan kalau season 4 atau TV series maupun film atau movie-nya itu nggak dihandle oleh satu studio yang sama. Gue masih berpikiran kayak gitu, karena menurut gue ini rajin banget sih. Terakhir kali Overlord tuh rilis kapan ya? Aku lupa ya. Setahun, 2 tahun yang lalu ya? Season 3-nya tuh 2019 bukan sih? Seingatku 2 tahun yang lalu sih. Jadi menurut gue pribadi bakal rilis tahun depan sih. Gak mungkin juga tahun ini bakal rilis, pasti tahun depan gitu. 2022 kita bisa menikmati, kayaknya kita nikmati duluan tuh bakal movie-nya dulu gitu. Movie-nya dulu, menurut gue nih movie-nya ini ya, gue punya sedikit pendapat. Movie-nya ini tuh bakal makan banyak banget novel, mungkin bisa 2 jilid. Yang dimana nanti tuh menjelaskan untuk season keempatnya, itu sering terjadi gitu di banyak anime gitu ya. Movie itu buat penjelasan supaya nanti ketika loncat ke season 4, nanti kagak bingung lagi, mungkin penjelas saja. Jadi takutnya di sini banyak yang di skip nanti dari novelnya. Semoga enggak. Oke, itu aja breaking news lagi. Breaking news atau inform yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan suruh watching, gue Avriel. Dan jangan lupa kerja dan dari tangan. Waduh, ada tukang nasi goreng di depan situ. Ngapain ya?